Belakangan ini, jagat media sosial dihebohkan dengan kabar perceraian Ruben Onsu dan Sarwenda. Di tengah-tengah kabar tersebut, muncul sosok misterius bernama Nigel. Banyak netizen yang mengaitkan Nigel dengan keretakan rumah tangga Ruben dan Sarwenda. Kenapa bisa gitu? Nigel, yang merupakan bagian dari tim YouTube The Onsu Family, sering terlihat bersama Sarwenda. Kedekatan mereka ini membuat netizen berspekulasi macam-macam. Ada yang bilang kalau Nigel adalah orang ketiga dalam rumah tangga Ruben dan Sarwenda. Bahkan, ada yang sampai bilang kalau Nigel mirip banget sama salah satu anak mereka. Padahal, menurut beberapa sumber, Nigel itu hanya teman kerja Sarwenda. Dia gabung sama tim YouTube The Onsu Family setelah anak-anak Ruben dan Sarwenda udah agak besar. Jadi, wajar aja kalau sering terlihat bareng. Selain rumor tentang Nigel, sidang cerai Ruben dan Sarwenda juga sempat tertunda karena ada sedikit masalah administrasi. Hal ini membuat banyak orang bertanya-tanya, ada apa sebenarnya di balik perceraian pasangan selebriti ini? Kira-kira apa ya yang sebenarnya terjadi? Apakah rumor tentang Nigel itu benar?